Oke, guys, apa kabar? Kali ini saya akan menjelaskan atau menunjukkan bagaimana sih ngerekam game atau main gameplay tapi direkam waktu kita lagi main. Tadi di kolom komentar di channel cara apa ya, cara setting bandicam kalau nggak salah judulnya, atau nggak tahu lah, pokoknya cari aja di channel saya. Ada yang nanya gini ya, bagaimana sih cara ngerekam game menggunakan bandicam? Ini sekarang saya kan pakai logo yang kotak ini nih, kelihatan oranye kan? Ini saya lagi ngerekam desktop semua keseluruhan menggunakan ini. Kalau ini buat moto atau buat screenshot. Kalau ini buat main game sebetulnya. Kalian tinggal klik aja ini. Berhubung saya lagi ngerekam desktop, jadi nggak bisa. Ya, dah. Sebelum kalian ngerekam game, pertama-tama kalian klik dulu ini. Setelah itu kalian start gamenya. Ini saya kebetulan saya menyentuhinnya pakai game GTA San Andreas. GTA San Andreas. Bukan. Ya. Bang, kok gamenya itu terus gak ada, cuman ini doang gamenya. Ada sih yang lain, cuman lah berat laptopnya masih lag gitu, jadi terpaksa pakai ini ya. Ini settingan saya. Oke, saya sekarang lagi ngerekam desktopnya. Sekarang mau anda ya, anggap aja saya ngeklik ini ya, soalnya kalau sekarang langsung ngeklik ya nggak bisa kan, soalnya saya lagi ngerekam nih. Oke, saya klik ini dan saya langsung mainkan gameplaynya. Oke, anggap aja saya udah klik ini ya. Nah, sekarang kan udah kelihatan udah main atau udah aja. Mungkin kalian nggak bakal ya. Iya, kita main dulu sebentar di GTA San Andreas. Ini game jadul sih, tapi nggak ngebosenin, nggak bikin bosen. Oke, klik i dot ya. Kalau ada yang belum jelas silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe ya, dan di share biar semua orang tahu dan banyak yang sama. Oke, kali ini kita ke garasi. Kita naik mobil aja. Nah, kita bikin ribet aja dah. Tempelin bom tempel. Bye bye. Aduh, mana ya? Oh, polisinya belum pada datang. Polisinya mana? Gak bakalan dicet sama saya. Ini kan cuma nyemplung doang. Ini orang rese banget di bom. Ngeracun. Segitu aja contoh atau tutorial dari saya. Thanks for watching. I'll see you next time. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan bila ada yang belum jelas atau belum paham, silahkan komen di bawah. Oke, okay? Thanks.